seperti yang ada di pasar besar Kota Malang. Daging sapi yang sebelumnya dijual dengan harga Rp125.000 kini naik menjadi Rp130.000 per kilogram untuk daging dengan kualitas super. Sedangkan untuk daging dengan kualitas biasa yang sebelumnya Rp115.000 kini naik menjadi Rp120.000 per kilogram. Latifah, salah satu pedagang daging, mengaku kenaikan harga ini berlangsung sejak satu bulan lalu. Secara resmi, dirinya juga mendapatkan pemberitahuan tentang kenaikan harga daging. Naiknya harga daging ini cukup berdampak pada omset penjualan di pasar. Penurunan hingga 20% pun dialami oleh pedagang. Jika biasanya sebelum harga daging sapi naik, per hari pedagang bisa menjual 50 hingga 69 kg daging sapi. Namun pasca kenaikan, sehari pedagang hanya mampu menjual 30 kg daging sapi. Bus itu 130, yang nomor 2 125, rawonan 120. 10. Sebelumnya berapa itu, Bu? Sebelumnya 125, yang super ya, 120, yang bagus, rawonan 115, 110, sing 100 ini ada dedelan buat kasaran bakso itu. Bu, ini naiknya mulai kapan ini, Bu? Naik mulai 28 bulan kemarin. Pedagang juga mengakui dalam kondisi saat ini, naiknya harga daging sapi berdampak pada daya beli masyarakat. Akibatnya, masyarakat beralih ke daging ayam yang harganya lebih terjangkau. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.